seluka, luka di pasar, di Tanjung Jati, di dalam hati tidak ku lupa sebagai rambut. Assalamualaikum. Makam Tun Teja. Tun Teja merupakan putri kepada Sri Ahmad Diraja Indraputra, digambarkan sebagai seorang yang cantik dan menjadi rebutan putera-putera termasuk Raja Melaka. Beliau ini tinggal di istana berasingan dan dijaga oleh Mak Inang serta dayang-dayang pengasuh. Layanan yang diberikan setaraf dengan seorang putri raja. Tun Teja dikabarkan memiliki ciri-ciri sejati wanita Melayu, rupawan dan mematuhi suruhan agama. Raja Melaka amat ingin memperisterikannya. Namun, pinangan baginda tidak diterima oleh pihak keluarga bendahara. Hang Tuah yang telah dimerangkai oleh Raja Melaka telah pun menetap di Indraputra dan berusaha mencari jalan mendapatkan Tun Teja untuk dipersembahkan kepada Raja Melaka bagi menghapuskan kemukaan raja pada dirinya. Hang Tuah selalu mengambil hati Dang Ratna, Inang Tun Teja, dengan memberi pelbagai hadiah kerana melalui Dang Ratna lah Hang Tuah berhasil memikat Tun Teja. Hang Tuah mengambil kesempatan mengirimkan kain-kain sebagai hadiah kepada Tun Teja sebagai tanda di bawah duli Tuan Puteri. Namun, kesempatan segala usaha Hang Tuah untuk mendapatkan Tun Teja menemui kegagalan. Akhirnya, Hang Tuah membuat ubat pengasih dan meminta Dang Ratna mencalitkan pada bekas tempat duduk Tun Teja. Tun Teja jatuh cinta pada Hang Tuah dan sanggup mengikut Hang Tuah kembali ke Melaka. Akhirnya, Hang Tuah berjaya membawa Tun Teja dan segala dayang-dayang menaiki kapal dan pada malam itu juga mereka berlepas tanpa diketahui oleh bentara Indrapura dan kalangan orang istana. Kapal yang membawa Hang Tuah dan Tun Teja berlayar menuju dan berlabuh di Pulau Tinggi sementara menantikan angin untuk meneruskan pelayaran kembali ke Melaka. Berita Tun Teja dilarikan oleh Hang Tuah disampaikan kepada Raja Indrapura. Baginda menitahkan Laksamana dan Sri Maharaja Lela menyiapkan angkatan perang mengejar kapal tersebut. Namun, pertempuran sengit telah berlaku di Pulau Tinggi di antara kedua belah pihak. Namun, Hang Tuah berjaya menangkis serangan tersebut dan membawa Tun Teja. Angkatan Perang Indrapura mengalami kekalahan yang teruk dan terpaksa berundur dan Angkatan Perang Melaka yang membantunya meneruskan pelayaran ke Bumi Melaka. Apabila tiba di Bumi Melaka, Hang Tuah menceritakan peribadi perihal Tun Teja kepada Baginda Sultan Melaka. Setelah memperkenankannya, Baginda menitahkan pembesaran pegawai istana menyambut Tun Teja dengan penuh adat kebesaran. Tun Teja diarak ke istana dengan diperhatikan oleh seluruh rakyat Melaka yang terpegun melihat kecantikannya. Tun Teja merasakan dirinya dipermainkan oleh Hang Tuah. Puteri Bendahara Indrapura ini diperisterikan oleh Raja Melaka di mana baginda begitu mengasihinya. Begitulah riwayat yang diceritakan oleh orang-orang terdahulu yang terdapat dalam sejarah mulut ke mulut dan juga sejarah yang bertulis serba sikit daripada semua prima dan juga sebuah sekunda berkaitan dengan Tun Teja. Tuai padi antara masa, esok jalan.